M. Mahdi Arhan dari Lembang ada. Oh iya. Oh, sesuai peraturan. Hadiah yang lainnya yang masih banyak. Nombak sepeda motor ya. Kalau Anda pulang, nah eman-eman. Siapa arti mendapatkan hadiah yang ada di sini? Mahesa El Fatih Abraham. Ya, tentu saja pilkada. Oke, kita hitung aja kalau ini kita hitung kalau enggak ada. Ada 10, 9, 8, 7, yang disosialisasikan KPUD kemarin benar-benar bisa dijalankan dengan konsisten. Saya kira peraturannya bagus, aturan-aturannya sangat jelas. Nah, tinggal tentu saja kami berharap kepada semua terikat untuk menjalankan pilkada ini berjalan dengan baik, bisa menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya setiap peraturan di mana ada pelanggaran ada sanksi dan tentu saja kalau ya. Jalan insya Allah ya pilkada ini akan bisa berjalan dengan baik. Terkait pengerusakan itu gimana sikap dari Pak? Ya tentu saja ini satu contoh apa belum dewasanya ya di dalam pesta demokrasi ini ya. Mestinya saling menghargai, saling menghormati. Oke, ya, tentu saja sudah ada aturannya. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, tentu menjadi kewajiban pihak terkait ya dalam hal ini Panwas. Setiap laporan tentu harus diproses. Termasuk pada tingkat kemungkinannya sampai pada tingkat kriminal yang tentu saja kewajiban polisi juga untuk mencari pelakunya dan menindak secara hukum. Ya. Kira ini untuk pembelajaran supaya mereka ke depan ini tidak sembarangan melakukan tindak provokasi seperti ini. Dan kami sudah sampaikan kepada jaringan relawan kami supaya tidak terprovokasi, ya. Tetap konsisten, fokus pada pemenangan pilkada ini. Yeah.